Silahkan like, klik subscribe. Hadirnya Kawasaki W175TR ya, atau Tracker akan selalu dibandingkan dengan W175 yang biasa atau standar yang dihargai mulai 30,8 jutaan seperti di video ini. Ini sudah mendapat sentuhan decal sticker ya. Motor ini menggunakan mesin Isuzu 1 silinder dengan tenaga 9,6 kW serta torsi 13,2 Nm sob. Sedangkan Kawasaki W175TR dihargai justru lebih murah, yaitu 29,9 jutaan menggunakan mesin Isuzu 1 silinder dengan maksimum power 9,6 kW atau 13 PS serta torsi 13,6 Nm dengan dua klep ya karburator. Jadi motor ini seri yang terbaru, yaitu TR Tracker. Sedangkan ada juga Kawasaki W175TR Special Edition. Ini dihargai OTR Jakarta 32,3 jutaan, terdiri dari tiga warna, hitam, orange, dan Army ya, hijau Army, dengan mesin sama ya, Isuzu 1 silinder 177 cc, maksimum powernya juga sama 9,6 kW serta torsi 13,6 Nm. Ini SE, perbedaannya terlihat di stripping juga ya, juga di bagian chrome knalpot, cover mesin. Pokoknya tunggu video detailnya Kawasaki W175TR reviewnya ya. Lebih keren, apakah Kawasaki W175 decal sticker ini atau Kawasaki W175TR atau special edition? Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.